Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channelku Sandy Kitchen. Nah, hari ini aku mau buka paket yang aku order dari Denha. Nah, ini besar banget guys. Terus apa namanya? Ini waktu kemarin itu kirimnya gratis ya, karena aku beli di atas 50 euro. Ya, waktu itu aku pesen kaleng kerupuk warna merah. Setelah aku datang ke sana ternyata warnanya ungu. Nah, ini ada warna merah kebetulan. Terus lagi korting guys. Terus aku langsung pesen. Ini lihat. Kardus kosong. Nah, ini kalengnya guys, kaleng kerupuk. Wow. Oke, kaleng kerupuk nanti kita akan buka. Kemudian aku pesan juga ini wadahnya bawang ya teman-teman. Nih lihat, ada tiga ini apa? Basket. Nih, bagus. Nanti kita buka semua ya. Kita keluarkan semuanya dulu. Kemudian ada teh botol. Ini kemarin juga lagi promosi ya. Ini biasanya 1 liter begini harganya 2,50 kalau nggak salah. Ini kemarin 1 liter 1,50. Kerupuk. Kerupuk kampung nih. Ini juga lagi promosi kemarin kalau nggak salah. 3 euro 1 bungkus. Terus ada lagi apa ini ya? Oh, ini kaya. Kesukaannya Mas Wim. Kaya, nanti kita buka juga. Porsinya besar banget. Terus kemarin tuh aku pengen pasta taro, tapi karena lagi kosong aku minta coklat Black Forest ya. Terus ini guys. Nih, enak banget ini. Bakmi mewah, ayam jamur sama bakmi sop buntut. Karena juga lagi promosi dan nih, aku beli 6. Oke, berarti lengkap semua yang aku order. Ini lihat terusnya. Sudah kosong. Oke, kita buka kaleng kerupuknya. Semoga ini benar-benar warna merah yang aku pingin. Warna merah marun. Wah, ini kemarin lagi promosi ya guys ya. Waktu itu sudah lama, waktu itu yang salah order. Itu harganya berapa ya waktu itu ya? 30. Ini kemarin harganya cuma 15 euro. Nah, ini kosong ya teman-teman, nggak ada kerupuknya ya. Bungkusnya rapi sekali guys, ini pakai bubble wrap begini ya, jadi dia aman, nggak pecah. Semoga ini segini. Moist apa nih? Dalamnya bau kaleng guys. Nah ini lihat sini. Nah kemudian ini wadah bawangnya. Ini kemarin juga lagi promosi, harganya 15 euro. Nggak tahu harga aslinya berapa ya teman-teman. Ini cute. Nih lihat. Nah, lihat kecil mungil. Aku taruh di sini. Ada 3 ya teman-teman. Nih, sama cakep. Ini teh botolnya ya teman-teman. Aduh, bungkusnya pokoknya super. Ini di tempatnya Mbak Anis ini bagus, aman. Bagi kalian yang tinggal di Belanda, ini bukan disponsori ya teman-teman. Aku cuma sharing aja karena aku sudah beberapa kali order di Mbak Anis ini. Pengirimannya bagus. Terus
kalau emang ada salah, waktu itu dia salah kirim kerupuk atau apa, aku dikasih uangnya kembali. Oke. Jadi ini dia semua orderanku. Oh ya, ini sukaan Maswin. Nih. Your favorite hat? Nah, terima kasih. Michael. Nah, ini dia teman-teman, apa aja yang aku order online kali ini di tempat di tokonya Mbak Anis. Nanti jika kalian mau order, aku tulis deskripsinya di bawah ya. Kalian bisa cek juga Facebooknya dia, Toko Chais di Den Haag. Oke, terima kasih semuanya yang sudah melihat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ketemu di video selanjutnya. Dadah!